بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم. أما بعد، أحيي بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Terima kasih Allah dengan kurnianya kita di sini. Kita mungkin merasa kebaikan yang berlaku dalam kehidupan kita adalah hasil daripada keinginan kita, usaha dan upaya kita. Hakikatnya, keinginan kita, usaha kita tidak akan berlaku jika ia tidak seiring dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa Taala. Takdir mendahului keinginan. Takdir mendahului usaha. Sebab itu, bila berlaku kebaikan dalam hidup kita, bukan kerana kita ini baik, bukan kerana kita ini mulia, hakikatnya ia berlaku dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu, perasaan yang timbul seperti rasa mulia, rasa baik, apatah lagi jika sekiranya ada dalam hati kita memandang rendah dan hina kepada yang lain. Ini rasa-rasa yang amat merisaukan dan mencemaskan. Ia terbit daripada hati yang mujur, hati yang takabur. Apa yang harus kita rasa hanya satu, iaitu terima kasih Allah, yang ia rasa mensyukuri dan menghargai kebaikan-kebaikan Allah kepada diri kita. Dan sistem Allah, peraturan Allah yang benar sampai kiamat ialah la'in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu berterima kasih, kalau kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah. Nabi SAW bersabda, afdhal zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Sambungan kepada hadis tersebut, wa afdhal du'a. Sebaik-baik doa, alhamdulillah. Yaitu alhamdulillah. Salah satu terjemahan kepada alhamdulillah, banyak terjemahan bergantung daripada sudut mana kita melihat alhamdulillah ini. Kita biasanya segala puji bagi Allah. Dan salah satu terjemahan bagi alhamdulillah ialah thanks Allah. Terima kasih Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kenapa alhamdulillah doa yang terbaik? Sebab sistem Allah begitu. La'in syakartum la'azidannakum. Ha? Kalau kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah. Kita biasanya meminta sebab kita melihat apa yang tiada dalam kehidupan kita. Misalnya kalau tuan-tuan tengok, air ni ada separuh. Kita meminta, biasanya kita tengok yang tak ada. Maka kita akan rasa kekurangan, rasa resah, rasa gelisah. Sebab kita melihat apa yang kita tiada. Tapi kalau kita meminta dengan cara mensyukuri dan menghargai, kita tidak fokus kepada apa yang kita tiada. Kita fokus kepada apa yang kita ada. Dan bila kita fokus menghargai kepada apa yang kita ada, pastinya emosi kita berbeza daripada kita melihat apa yang kita tiada.
Kalau kita melihat apa yang kita ada, kita akan rasa syukur. Masa tenang, masa bahagia, masa ingin mensyukuri. Dan pastinya rasa-rasa ini sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Sebab itu menurut pakar psikologi, pakar counseling dan pakar kesihatan mental, the most contributing factors kepada masalah mental kita, stress kita, tekanan kita, ada banyak faktor. Tapi the most contributing factors is one, disebut sebagai the feeling of insufficiency, iaitu rasa tak pernah cukup. Kenapa tak pernah cukup? Sebab kita duk fokus kepada apa yang kita tiada. Dan sifat nafsu, mana pernah cukup? Pernah cukup. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala design kehidupan kita. Setiap hari kita mesti baca Fatihah 17 kali sekurang-kurangnya. Dan antara komponen, elemen, konten yang kuat pada Al-Fatihah, ubat dengan, kalau ubat itu baik, ubat itu hebat, tengok dia punya konten dia apa. Dia mempunyai konten ataupun kandungan yang hebat. Begitu juga surah Al-Fatihah ini satu-satunya ayat Al-Quran yang diwajibkan. Kenapa? Apa kandungannya? Salah satu kandungannya ialah thanks Allah, iaitu Alhamdulillah. Tentang saya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah SWT. Sebab itu bila kita bangun malam misalnya berdoa, kita jangan minta, kita terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Allah, bayangkan muka pasangan kita. Terima kasih Allah, bayangkan muka anak-anak kita. Terima kasih Allah, bayangkan kesihatan kita. Terima kasih Allah, bayangkan apa yang kita miliki. Terima kasih Allah. Dan Allah Ta'ala jawab, aku tambah maksudnya. Sebab itu mereka yang lidahnya basah dengan Alhamdulillah, mudah menyebut Alhamdulillah ketika meminta. Dan pastinya dia sebenarnya meminta kepada Allah untuk ditambahkan. Sebab janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah mengungkirinya janjinya. Baik, kata dan umpan yang dirahmati Allah SWT. Jangan lupa niat. Mereka yang belum berniat i'tikaf, hendaklah berbuat demikian agar duduk kita jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping kita niatkan di sini untuk kita kutip secara ilmu, mohon bagi Allah memberi faham dan upayakan kita mengamalkan apa yang kita fahami. Saya selalu sebut sesuatu amalan ataupun rutin harian untuk menjadi ibadah, syarat pertama adalah niat. Tak niat sudah, tak niat dia jadi adat. Niat dengan ikhlas kerana Allah jadi ibadah. Salah niat jadi maksiat. Dan jangan main-main baca Quran jadi maksiat, pergi haji jadi maksiat, buat umrah jadi maksiat. Sebab apa? Mudah saja, iaitu salah niat. Apa contoh salah niat yang paling ditakuti oleh Nabi? Nabi banyak perkara yang Nabi takut. The most, yang paling Nabi takut ialah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Sahabat bertanya, apa dia syirik yang kecil ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, ar-riya, iaitu kita berbuat sesuatu kerana Allah tapi dalam hati kita ada makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan riya bukan mengurangkan amalan. Riya bukan memotong markah kepada amalan kita. Riya membatalkan terus amalan kita. Baik, sebelum kita teruskan, mari sama-sama biasa kita tenangkan hati kita. Kita bawa hati kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, sesungguhnya dengan mengingati Allah niscaya hati akan menjadi tenang, insyaAllah. Alhamdulillah.
Baik, insyaAllah kita sambung lagi dengan kitab-kitab, kitab bimbingan ini pada mencari redha Rabbul Alamin, karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan kita masih berbicara tentang bab riya, masih lagi dengan bab riya. Tapi sebelum kita masuk kepada tajuk yang baru ini, tajuk ini iaitu tentang celaan orang. Takut sangat kita dengan celaan orang. Ada dua perhatian yang saya harus saya sampaikan, iaitu yang pertama tentang sesuatu yang harus kita pasapkan dalam fikiran kita supaya kita dapat berfikir secara wajar. Itu yang pertama, semua orang inginkan bahagia. Tanyalah siapa-siapa pun tentang baik orang yang beriman, baik orang yang tidak beriman. Kalau kita tanya apa yang dia cari, dia inginkan dalam kehidupan ini, semua jawapan menjurus kepada satu, iaitu saya inginkan bahagia. Saya tambah bahagia. Saya nak begitu, bahagia adalah buah. Bahagia adalah buah yang kita dapat ataupun yang kita capai. Tapi apakah jalan untuk kita sampai kepada kebahagiaan? Ini yang menjadi persoalannya. Bahagia adalah destinasi kita. Tapi jalan yang kita ambil betul ataupun tidak? Kita nak ke Johor, kita ambil jalan ke utara. Lepas tu kita tanya, kenapa tak sampai-sampai? Semakin jauh pula kita, maksudnya. Kita nak ke utara tapi kita naik masuk ke selatan. Kita kenapa tak sampai? Sebab jalan masalahnya. Jalan, destinasi dah tahu. Apakah jalan untuk kita bahagia? Yang ini yang harus kita faham. Dia tak ada jalan lain. Memang Allah Ta'ala desain cipta memang macam tu. Untuk bahagia, jalannya adalah yang pertama, iaitu amal soleh. Ini adalah yang pertama. Bahagia, nak bahagia, iaitu amal soleh. Dan yang kedua, iaitu berakhlak dan berbudi pekerti untuk dunia. Ini kalau nak bahagia atas dia. Biar apa dugaan atas perjalanan kita, turbulence ke apa atas dia, atas perjalanan kita, ya memang jalan kita berliku atas dia. Tapi untuk terus kita sampai kepada apa yang kita inginkan, yang kita capai, sama ada di dunia apatah lagi di akhirat, hanya dengan dua jalan. Iaitu yang pertama, amal soleh, dan yang kedua, berbudi dan berakhlak yang mulia. Sebab itu jangan, bila kita tak bahagia, jangan tu salahkan, cuba menghasilkan diri kita. Kat mana kita punya lempang atau selehnya? Tengok doa. Yang pertama, amal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhlak kita bagaimana. Saya okey ustaz, saya tak pernah salah. Ini salah kita kadang-kadang. Kita tak mengakui kesilapan kita. Kita sentiasa yang betul tentang selain. Kita sentiasa hebat, yang salah adalah orang lain. Ini dua. Itu poin yang pertama sebelum kita bersambung kepada topik kita. Yang kedua, tentang selain, saya nak ingatkan, menurut pakar psikologi utamanya dari sudut kognitif. Daripada sudut kognitif psikologi, yang saya rasa berdasarkan kajian saya yang sangat hampir kepada Islamic psikologi, iaitu punca masalah kita ini disebut sebagai the irrational thoughts, iaitu fikiran yang tidak rasional. Masalah kita fikiran yang tidak rasional ataupun fikiran yang tidak wajar, maksudnya itu punca masalah kita. Kita tengok dalam Islam macam tu. Dan kalau kita tengok masalah kita berpunca dari salah fikir kita maksudnya. Contohnya orang yang yang paling silap dan paling salah tentang sekalian, Tuhan mencipta dia tapi disembahnya selain daripada Allah. This is the most illogical and irrational, maksudnya. Tuhan buat kita, Tuhan bagi nikmat ke kita, tapi kita lawan Allah, kita ingkar dengan Allah. This is the most irrationalities, maksudnya. Kita faham kenapa jadi macam tu. Kenapa kita tak bahagia? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita banyak masalah?
Sebab the irrational thought, cara kita berfikir maksudnya. And kita tak ada buat salah. Kalau kita buat salah, kita teruk maksudnya. Nampak maksudnya. Irrational thought, kita hamba Allah tak dapat lari daripada kesilapan. Maksudnya, kita akan buat salah. Dan sebaik-baik mereka yang buat kesilapan adalah mereka yang bertaubat. Nampak dia punya punca dia. Saya nak semua orang suka saya. Daripada apa dah salah? Kita bukan hidup untuk mencari suka orang. We are not born. Kita bukan dilahirkan untuk mencari suka orang. Kita diciptakan untuk mencari sukanya Allah SWT. Rida Allah. Kita stres. Tertekan. Kenapa dia pandang saya macam tu? Kenapa dia fikir saya macam tu? Tentang kita risau kepada manusia. Daripada kita risaukan pandangan Allah. This is illogical. This is irrational thoughts. Fikiran yang tidak rational. Kenapa kita jadi macam tu? Kenapa kita jadi fikir tak rational? Puncanya adalah ignorance. Iaitu kejahilan. Dan ubat lantasnya sama ada penyakit fizikal, penyakit mental, psikologikal. Ubatnya senang ya kalau tuan-tuan tahu ubat ya. Lantasnya tapi payah, mungkin payah. Tapi senang nak tahu ubat dia, lawan dia. Tadi kita katakan punca penyakit tu iaitu irrational thought, fikiran yang tidak rasional. Puncanya, lagi puncanya iaitu ignore, kejahilan. Jadi nak rawat dia apa? Nak rawat pertama rationalization, dia panggil teknik dalam kognitif psikologi untuk nak rawat di rational part. Kita kena cari proses yang dipanggil sebagai rationalization, iaitu kita kena bersikap rasional. Tadi kenapa? Tadi kita tidak bersikap rasional sebab ignorance. Apa lawan kepada ignorance? Ubat kepada ignorance iaitu lawannya. Dan knowledge. We need knowledge. Kita memerlukan and saya banyak masalah. Saya pun ustaz apa pun banyak masalah. Tak ada duduk dalam majlis ilmu. Tak ada nak baca Quran. Tak ada nak tadabbur Al-Quran. Tak ada nak tengok hadis. Tak ada. Ya, memang betul. Hidup kita akan berlumang dengan masalah. Sebab al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu betul. Petunjuk. Dan bila kita jauh daripada petunjuk, jauh daripada cahaya, pada sini iaitu lawan kepada cahaya adalah kegelapan. Bila kita duduk dalam gelap, terapa-apa, salah sentuh, salah pegang, salah lantas salah jalan, ya, we have so many problems. Dan lawan kepada kegelapan adalah cahaya, dan cahaya tadi adalah main. Senang kita fikir, faham, fikir logik. Lepas tu kalau tuan-tuan ada masalah apa, tuan-tuan renung dan fikir kat mana ketidakwajaran ni, kenapa dia berlaku macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dan salah satu irrational thoughts ni, kita sangkut dengan riak. Orang yang riak ni, tuan-tuan boleh baca dengan lebih lanjut. Nak baca dalam modern punya literature, tuan-tuan boleh baca, dia bagi the approval addiction, ketagihan kepada penerimaan. Kita tengok terlalu ketagih kepada penerimaan orang, terutama zaman media sosial ni. Dia nak orang like dia, orang suka dia, orang komen dia. Lantasnya, kita tak tahu siapa kat dalam tu. Kadang saya berbunyi dan sebagainya, dia sengaja menyakitkan kita. Jadi kita stres, kita tertekan. Tuan-tuan boleh baca juga FOPO. FOPO ni Fear of People of Opinion. Ini semua sangkut dengan riak. Lantasnya, Fear of People Opinion. Dia terlalu takutkan dengan pandangan apa. Hidup kita, nilai kita bergantung kepada nilai orang. This is the most irrational thoughts. Maksudnya ini fikiran yang sangat-sangat tidak rasional. Bila kita hilang nilai kita dan nilai kita serah kepada orang untuk mereka menilai kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi kita tengok seterusnya sambungan kepada ini. Dan tentang celaan orang, takut biasanya celaan orang sebab kita takut celaan orang, inilah menyebabkan kita jadi riak. Kita buat sesuatu, kita orang Islam, kalau tak puasa orang kata apa? Kita ni tuan dah, kita ni atuk dah,
tak baca Quran lagi, tak bangun malam lagi, tak sembahyang lagi, anak cucu kata Allah. Dia main elemen takut tak kata. Dia main elemen takut. Jadi buat kenapa? Buat kerana nak selamat daripada celaan. Maka dia jatuh ke dalam satu bahagian daripada riya. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah sekalian. Imam Ghazali memulakan bab ini dengan memberi persoalan. Mengapa kita mesti takut kepada celaan Allah? Dia nak suruh kita berfikir secara waras, secara wajar. Kenapa takut sangat pandangan Allah? Ia tidak akan menambah atau mengurangi kita sesuatu pun selagi Allah tidak menentukan yang demikian itu ke atas diri kita. Pandangan Allah atas kita tak mengurangkan ataupun tak menambah rezeki kita. Ya Ustaz, kalau kita tak ada nanti bos kita tak tengok kita rajin, bos pun kita tak lihat tunjuk ke dia, nanti kalau dia tunjuk ke dia, nanti dia rate kita tinggi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang mana dulu bos tengok ke takdir Allah? Rezeki kita siapa yang tentukan dan bila dia ditentukan? Lama dah dalam kandungan perut kita dah. Tuan-tuan sekalian, Tuhan dah tentukan rezeki kamu. Bukan sebab apa, di luar ni jadi asbab saja yang menyempurnakan takdir. Tentang semua. Bukan kemudian, ini sebab usaha saya, sebab saya smart, I'm good. Tentang semua, ya Allah, how good you are. Kalau tak kenal dengan takdir Allah, tak berlaku. Tak berlaku. Kita tengok tentang semua, kan? Liverpool. Good players. Dah hampir-hampir nak jadi juara. Tapi nak jawab lah, takdir. Maksudnya, telah tertulis. Tentang kan Manchester City tetap jadi juara. Tentang jadi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, nak bagi tahu atasnya. Jadi, apa yang harus kita buat? Wilayah kita apa? Wilayah kita buat yang terbaik. Cari good players, train dia elok, tentang sekalian, rancang dia elok. Tapi menang dan kalah, itu bukan urusan kita. Minang menang dan kalah bukan wilayah kita. Itu wilayah Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah sekalian. Tak kisah orang pandang kita bagaimana, yang penting pandangan Allah kepada kita. Ustaz, haruskah kita ambil kira celaan orang? Ya, ambil. Dalam salah satu doa dalam Al-Quran disebutkan doa doa dia, iaitu kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami mereka yang mendengar kata-kata, dengar pujian, dengar celaan. Tapi kita analisa, kita fikir, kita renung, kita muhasabah. Fa yattabi'una ahsana, dan jadikanlah kami mereka yang mengambil dan mengikut yang terbaik. Bukan tak boleh dengar. Pandangan manusia harus didengari, harus dihormati, tuan-tuan sekalian, harus dihargai. Tetapi tuan-tuan sekalian, bukannya untuk ditakuti. Maksudnya, ambil, dengar, tuan-tuan sekalian, renung, fikir. Kadang-kadang hidayah Allah datang dalam kata-kata manusia. Baik, kita amalkan. Kalau tak baik, tak apa lah maksudnya. Kita tak merugi apa-apa. Tuan-tuan sekalian mendengar ini, tuan-tuan sekalian, kita mendengar dengan waras, dia tidak merugikan apa-apa. Yang ruginya kalau kita tak dengar maksudnya. Dalam surah Al-Mulk kan, kita baca dalam surah Al-Mulk. Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang yang ahli neraka ni, tuan-tuan sekalian, dia sebut, law kunna nasma'u, law, kalau tak dulu kami dengar, au naqil, atau kami fikir, nescaya kami tak duduk dalam neraka sa'ir sekarang. Tak salah mendengar, dengar, analisa orang kata apa. Unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Lihat kepada apa yang dikata, bukan siapa yang berkata. Ambil renung muhasabah, analisa. Kemudian kita, kalau baik kita amalkan, kalau kita tak baik kita tinggalkan. Tentang dakwah yang dirahmati Allah, Allah SWT.
Jadi kita kena faham ni, balik kepada asas rukun iman. Apa dia rukun iman? Iaitu percaya kepada qada dan qadar. Maksudnya, apa yang kita dapat, memang rezeki kita. Sekarang orang cakap apa kata saya? Kata-kata hikmah. Jika sesuatu itu hilang dari dirimu, ketahuilah, memang sebenarnya ia bukan dicipta untuk. Maksudnya, kalau hilang, kena scam dan sebagainya, kita jaga lah atasnya. Kalau tak jaga, kita kata kalau kita lalai, kita tak ambil peran, kita tak rancang benda elok, rezeki itu tetap hilang. Hilang tetap hilang sebab takdir Allah. Tapi kita akan suffer. Kita suffer dengan penyakit mental. Nama penyakit itu nama dia the feeling of guilt, iaitu rasa besar besar. Tapi kalau kita dah buat yang terbaik, ya Ustaz, why me? Don't ask. Maksudnya, bukan, maksudnya itu hak Allah. Dia yang bagi, dia yang ambil. Tentu kita ni dalam selagi kita faham macam tu kan. Kita semua belanja, kita minta besar, masuk buat, libatkan duit. Tentu sekali, duit tu bukan hak kita pun. Itu dia yang bagi dan dia nak ambil. Kita boleh, kalau orang kalau orang tak sebenarnya orang bagi pinjam kat kita motor kan, tiba-tiba dia nak ambil motor kita, jangan sedih sangat saya. Tuan-tuan, be logical lah. Orang bagi pinjam, orang nak ambil, tuan-tuan sebenarnya kan? Macam tu juga kalau kita kata misalnya, saya kalau ada anak sakit pas semua, tuan-tuan sebenarnya jadi risau. Anak-anak kita sakit pas buat semua, jadi risau. Tapi saya kata, ya Allah, ya Tuhan, kau, anak aku ni milik engkau kan? Kalau aku sayang dia, aku sayang sebagai peminjam, tapi pastinya pemilik lebih menyayangi dia. Siapa yang lebih sayang? Kalau orang bagi pinjam kat kita motor, kita sayang motor tu lebih daripada pemiliknya, ataupun pemilik itu lebih menyayangi motor tu? Be logical lah, Ustaz. Maksudnya, pastinya pemilik lebih menyayangi. Maksudnya, kan, anak kita dipinjamkan kepada kita, tiba-tiba sakit misalnya, ya Allah, saya, ya Allah, aku memang sayang anak aku, ya Allah, tapi aku yakin, ya Allah, dia milik engkau dan dia lebih, engkau lebih mengetahui yang terbaik untuk dirinya, dan kau pastinya lebih menyayangi dia daripada dirinya. Kita rasa tenang, kita rasa bahagia. Sebab fikir secara waras, maksudnya fikir secara waras. Tak ada apa, kita apa yang ada pada kita, milik kita. Bilik kita, tengok-tengok tak ada apa. Nyawa pun Tuhan bagi, tubuh pun Tuhan bagi, jantung pun Tuhan bagi. Apa bilik kita? Ustaz, jantung, Ustaz, kita punya. Mana ada jantung tu kita punya? Kalau kita punya, cuba tuan-tuan suruh dia ikut lah jantung kita. Dia mana ada ikut dan dia nak laju, dia nak pelan, dia nak berhenti bila-bila dia berhenti. Kalau dia bilik kita, dia ikut cakap kita. Tak ada apa yang ikut. Jangan tak ikut cakap kita. Fikiran kita pun kadang-kadang kita duduk kawan dia, tuan-tuan, hilang kawanan. Sebenarnya tuan-tuan, semuanya milik Allah. Allah tentukan Allah. Jadi tuan-tuan, tiba-tiba kita diserah tuan-tuan, emosi kita, rasa kita kepada manusia. Setelah kepada manusia, takut sangat dengan celaan manusia, sedangkan semuanya milik Allah. Ini jaga-jaga ni tentang orang yang macam ni, tentang yang nilainya terletak pada manusia. Tentang tengok dia punya ayat dia kebanyakan passive voice ni. Tentang sekian dia bagi apa, majhul kan? Saya ingin dicintai, passive. Saya ingin dihargai, saya ingin disayangi, saya ingin diberi perhatian, saya ingin di. Apa? Kenal orang macam ni dia pesif. Maksudnya nilai dia, bahagia dia bergantung kepada orang lain. Dan sama-sama yang hidup dia macam ni, saya dah ucapkan selamat menderita, selamat tersiksa. Kita tak tersenyum. Saya ingin mencintai,
Dan bila mana kita mencintai hukum sunnatullah, kamu akan dicintai. Saya mesti menghormati, dan bila saya menghormati sunnatullahnya, saya akan dihormati. Saya suka tolong orang, dan sunnatullahnya, bila kita suka menolong orang, orang juga akan suka tolong kita. Tapi bukan kita nak mengharapkan, kita nak mengharapkan. Tak, saya suka menghormati, saya mengharapkan supaya dihormati. Tuan-tuan sekalian, bersedia untuk kecewa. Saya prepare to be disappointed. If you expect disappointment, you will never be disappointed. Jika kita menjangkakan kekecewaan, kita takkan kecewa. Tapi kalau tuan-tuan mengharapkan manusia, tuan-tuan mengharapkan manusia, bersedialah untuk dikecewakan. Tapi kalau kita mengharapkan Allah, tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak pernah mengecewakan kita. Ustaz, memang saya harapkan daripada Allah, Ustaz, tapi saya minta harapkan tak dapat, Ustaz. Tuan-tuan, salah faham kepada Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala tak melihat kepada kita, tak akan menunaikan permintaan kita. Tuan-tuan, First point iaitu trust Allah. Bersangka baiklah dengan Allah. Sebab itu apa-apa orang awaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal agama, yakni kenal Allah. Kita duduk mengaji yang lain mendalam, tapi hak tamu tak jaga, tak mendalam, tak kukuh. Sedangkan awaluddin seawal-awal agama iaitu kenal Allah. Kenal Allah apa? Trust Him. Yakin kepada Dia. Ini tentang sebenarnya apa yang berlaku di Palestine. Tentang sebenarnya. Kita kadang-kadang, kalau kita fikir sesak lah. Kita, orang Palestine ni, tentang sebenarnya, macam lebih buruk daripada haiwan. Haiwan pun dihormati. Tentang sebenarnya. Orang Palestine ni, nyawa mereka macam tak ada nilai langsung. Tentang sebenarnya. Kalau kita fikir sesak lah. Keadaan dunia sekarang jadi macam ni, mana mereka-mereka yang boleh membantu tuan-tuan sekalian, kita jadi sesak. Tapi tuan-tuan kena ingat, semua itu berlaku dengan izin Allah. Maksudnya kalau Allah Ta'ala tak izin, dia takkan berlaku. Dan bila Allah Ta'ala izin, kita balik kepada Allah. Ada Allah Ta'ala buat sesuatu yang sia-sia? Ada Allah Ta'ala menganiaya? Ada Allah Ta'ala menzalimi? Ada Allah. Tak ada. Allah Ta'ala Maha baik. Allah Ta'ala tidak pernah buat kerja yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Dan janji Allah atas dia. Wal-aqibatulil muttaqin. Ending dia, kebenaran dia adalah untuk orang yang bertakwa. Sebab itu atas dia, kalau berlaku sesuatu musibah dalam kehidupan kita, tak kata dalam hati lah. Kata dalam hati macam, oh Allah, I don't like this to happen. Saya tak suka benda ini, ya Allah. I even don't understand. Saya juga tak faham, ya Allah. But ya Allah, I trust you. Maksudnya, aku yakin dengan kau, ya Allah. Saya nyakit dengan ini, dengan saya. Ini macam hidup juga. Penulis skrip dia itu Allah. Penulis skrip dia bagi tahu, dia mungkin banyak episod. Kamu jangan cepat sangat ni, banyak episod. Mungkin banyak episod ni, ada episod ni. Tapi nak bagi tahu kat kamu, episod apa pun, happy ending nanti. Dia mesti happy ending. Dan ending dia, orang baik mesti menang. Dia tengok, kawan ada anak dia tengok movie. Siapa terpandang tu? Movie tu, dalam movie tu, dia tu agent berisikan. Jadi hidup dia bahaya. Jadi dia simpan rahsia daripada keluarga dia. Simpan rahsia. Keluarga dia tak tahu. Dia belanja semua, travel semua. Keluarga dia tak peduli. Jadi tentu dia mau enjoy life, kan? Dia menghilang betul, muncul. Dia tak bagi tahu keluarga dia sebagai perisi. Tentu saja orang jahat.
nak beli tak boleh pegang dia. Cek siapa? Keluarga dia. Mereka tangkap keluarga dia. Mereka seksa keluarga dia. Saya bila tengok yang orang kata kalau masuk dalam filem kan, kita akan jadi stres kalau filem yang macam ni. Kita akan tertekan. Ini jadi macam stres tertekan. Kata macam sebab tu orang tengok filem ni sebenarnya bila dia stres tertekan dia masuk dalam filem. Filem tu mesti happy ending. Sebab apa nanti bila habis filem tu dia jadi lega. Semua perasaan tu gelap dengan filem tu. Sebab tu orang Batak bangun wayang kalau filem tu set ending. Filem semua kebanyakan happy ending. Tuan-tuan, macam mana saya tak nak stres? Kalau saya dalam filem tu kan, saya ikut filem saya stres. Macam mana saya nak keluar daripada stres tu? Saya keluar daripada filem tu, alam kamera penuh. Lakon je tu. Kena saya rasa, tapi kamera penuh. Mana ada ni berlakon? Lega boleh? Kita lega sebab kita ni bukan ni lakonan je. Tuan-tuan, tapi saya buat kesimpulan. Teruk macam mana pun. Tuan-tuan sekalian, saya tahu dah ending dia Arab mesti nak macam tu juga. Tuan-tuan sekalian, Palestin atas sekalian kan, kita stres, kita tertekan. Menurut penulis skrip, dengar atasnya terbaik iaitu Allah SWT. Dia dah beritahu, don't worry, dia mungkin banyak episod ceritanya mungkin seram menakutkan. Dia pernah beritahu walama kibadulin mutaki, endingnya untuk orang yang tetap bertakwa atasnya. Ini tuan-tuan dah bayangkan kepada Allah SWT. Cuma suatu kita masih hidup ni, tolong sediakan jawapan yang cukup tuntas untuk kita jawab atasnya antara soalan tambahan. Nanti saya dalam soalan Arab tu akan tanya, what have you done to your brothers? Tuan-tuan jawablah dengan yakin tanpa ragu-ragu. Bukan sekadar orang buka saja. Kita kena, apa, what have you done to your brothers? Ya Allah, saya dah buat semampu saya. 1, 2, 3, 6, 4. Jawablah dengan yakin. Jangan takut kepada soalan tersebut kan? Tapi kalau masih tak tahu lagi, tak tahu buat apa, tak buat lagi tu, takut, apa tak buat, tak senang, ketahuilah itu namanya tertipu dan terpedaya. Rasa dan emosi itu tidak cukup kuat untuk push kita ambil tindakan ke atas dan itu namanya tertipu dan terpedaya. Kita rasa hebat lah. Sebab apa? Sebab kita sangat bimbang dan takut dengan saudara kita. Iblis kata, Allah setakat takut dengan bimbang. Ini kata-kata duduk dalam surau masjid ya. Dengar tentang neraka, dengar tentang macam-macam tak buat atas dan tak berubah. Iblis kata, ayo ni, dia balik lagi, dia berubah, susah. Tapi Iblis kata, relax man, berdasarkan pengalaman kita, ilmu mereka hanya sampai ke pintu masjid saja. Dia keluar masjid, iaitu macam tu juga, tak ada perubahan. Ini tuan-tuan dah banyak dirahmati Allah. Allah sekalian, sikit lagi ya. Baik, jadi kita balik ke atas sekalian ya. Ia tidak akan menambah atau mengurangi kita sesuatu pun selagi Allah tidak menentukan yang demikian itu ke atas diri kita. Celaan orang tidak menyegerakan ajal kita, tidak melambatkan rezeki kita dan tidak menjadikan kita ahli neraka. Kiranya kita memang daripada ahli syurga. Maksudnya apa saja pandangan manusia sepatutnya tidak menjadi ketakutan kita, menjadi penentu dalam kehidupan kita. Kita kena jaga pandangan Allah kepada diri kita. Segala-galanya ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda kalau nak cari tips bahagia kan. Kita duk cari mata tempat nak bahagia. Program sana, program sini. Sebenarnya tanda-tanda happiness is not what you pursued. Bahagia bukan apa yang kamu cari. Happiness is what you attract. Bahagia adalah apa yang kamu tarik. Ingat, bahagia bukan apa yang kita cari. Sebab kita cari tahu tuan-tuan sekalian,
Kadang kita jumpa pun, tapi kalau kat dalam ni, Dr. Stan, dalam ni Dr. Stan yang sengsara, dalam ni gelisah, dalam ni tak tenang. Tak ada makna, Dr. Stan. Dr. Biar tu tepi pantai, tengoklah air tu, yang mata tu meleleh, sedih, apa semua. Kepala kusut, tak masuk apa, Dr. Stan. Tak ajar. Tapi sebenarnya, Dr. Stan, bahagia adalah apa yang kita tarik. Iaitu kalau kita di sini tenang, bahagia, takwa, guna, takwa di sini Nabi kata apa itu takwa? Takwa itu bahagia. Saya kata tadi kan bahagia apa? Bahagia adalah dengan amal soleh. Bahagia dengan akhlak mulia. Kat mana semua tu? Semua ada kat hati. Tuan-tuan sekalian. Dan bila kita ada takwa, dia jadi tarikan kepada kebahagiaan. Tuan-tuan sekalian. Dia akan tarik bahagia. Sebab tu jaga kat sini, kat hati kita. Tuan-tuan sekalian. Balik kepada hati kita. Dan the most important komponen yang patut ada dalam hati kita. Kita sekalian, ni design lah. Kita sekalian, kereta kan. Antara komponen penting pada kereta, kita sekalian, iaitu apa? Iaitu gas. Minyak, tangki minyak. Tuan-tuan dengan salah pergi letak tangki minyak tu. Tuan-tuan pergi buat minyak zaitun ke apa. Ustaz saya rasa saya duit banyak sikit, Ustaz. Saya nak tukar, tak nak pakai minyak. Ron, saya nak pakai minyak zaitun. Tuan-tuan pergi buat minyak zaitun dan lain-lain. Oh, tuan-tuan saya cuba tengok kereta lagi laju. Lingkup kereta tu. Tuan-tuan sekalian, the most important component in our heart, iaitu apa? Memang design macam yang kita, iaitu number one. Number one. Allah said, I'm number one should be in your heart. Maksudnya, aku nombor satu dalam hati kamu. Apa-apa, siapa yang mengambil tempat Allah sebagai Tuhan, maka kamu akan diuji dengan perkara tersebut. Kalau harta mengambil tempat Allah nombor satu, kita akan diuji dengan harta. Kalau isteri, pasangan, anak-anak mengambil tempat nombor satu, Allah turun tak tahu apa, maka kita akan dipuji dengan pasangan anak-anak kita. Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala puji kita? I should be number one. Aku nombor satu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Nak bahagia di sini, di hati kita, iaitu pastikan Allah Ta'ala nombor satu. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah sekalian. Ini yang pertama yang harus kita pastikan dalam hati-hati kita, kan? Kita usaha apa-apa buat, kita nak buat apa-apa dunia dengan belajar ilmu, problem solving apa semua. Tapi tuan-tuan sekalian yang kita letakkan Allah, kan? Kita belajar, saya dah belajar Ustaz ni bidang saya, Ustaz. Di bidang saya ni insyaAllah saya boleh contribute, saya boleh buat. Tapi dalam hati yang ada dengan tinggal, ya, biiznillah, dengan izin Allah. Saya mungkin saya boleh tolong insyaAllah. Saya boleh tolong insyaAllah. Dengan izin Allah. Dan hati kita, tak ada apa-apa kita. Tak ada kita. Jangan menuhankan ilmu. Jangan menuhankan kepakaran. Jangan menuhankan usaha. Jangan menuhankan ikhtiar. Yang harus kita tuhankan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah, tuan-tuan, dengan keyakinan yang kita ada ini namanya iman, tuan-tuan, yang menjadi asbab kita bahagia. Dan bila kita hilang keimanan ini, kepercayaan ini, tuan-tuan, itu yang menyebabkan hati kita gelisah. Ustaz sakit, Ustaz kena penyakit, katakan orang yang dirahmati Allah SWT. Sakit, sihat, kaya, miskin, itu bukan urusan kita. Urusan kita buat yang terbaik apa yang Tuhan suruh. Jaga kesihatan, tuan-tuan sekalian. Jaga kesihatan, jauhkan benda-benda yang berbahaya. Ustaz, kena juga tak? Itu bukan wilayah kamu, itu wilayah Allah, tuan-tuan sekalian. Dia yang tentukan, pasti ada sebabnya. Jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar seburuk mana, tuan-tuan sekalian, keras Allah, pasti ada kebaikan. Cuma tuan-tuan sekalian, lepas satu episod, Ustaz, satu episod, lepas satu episod, satu episod. Ya, memang banyak sinetron. Kadang-kadang beratus-ratus
Kristus. Tapi pastinya endingnya, endingnya untuk orang yang beriman. Wal-akibatul muttaqin. Saya kata saya berhenti di sini. Ingat nak berhenti awal sikit. Tapi saya sengaja berhenti di sini. Sebab saya nak bagi hadiah dua benda kepada tuan-tuan dan puan, iaitu haji dan umrah yang sempurna. Barang siapa yang solat subuh berjemaah, yes, kita dah cukup syarat solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, majlis ilmu zikir kepada Allah, kemudian masuk waktu syuruk. Waktu syuruk tak boleh semayang tu, dia tentu 12 minit selepas naik matahari. Ni dah cukup-cukup. Tadi waktu syuruk dalam pukul 7, sekarang dah 12 minit. Dan dia bangun dua rakaat, bangun solat dua rakaat, dia bagi duha awal, tapi kita niat solat syuruk. Maka dua rakaat itu sama seperti haji dan umrah yang sempurna. Jadi tiap-tiap minggu tuan-tuan sekalian sepatutnya hari Sabtu dan Ahad, tuan-tuan yang ada masa macam ni, tuan-tuan sepatutnya dapat haji dan umrah. Jadi sepatutnya 8 haji, 8 umrah. Saya tengok bulan Ramadan baru ni padat haram tuan-tuan sekalian, penuh dengan orang. Saya tengok antara sebab apa, kenapa dia orang terpaksa sangat waktu haram, waktu Ramadan. Ada satu hadis, barang siapa yang menunaikan umrah pada bulan Muharram, pahalanya seperti mengerjakan haji. Tapi kata saya tak semua dapat keistimewaan tersebut. Tapi yang mudah ada. Jadi yang kata saya sekarang ni, kata saya tentang bangkit lagi, habis ini kita tutup, kita bangun dua rakaat bagi kita haji dan umrah yang sempurna. Siapa yang rasa haji dan umrah dia sempurna, angkat tangan. Siapa angkat tangan tak sempurna. Jadi sempurna, kita ni nak pergi sempurna kan. Jadi kata saya insyaAllah jangan tinggalkan kelebihan ini. Yang baik pastinya daripada Allah, yang ta'if daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya takutkan dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.